Salam Rahayu, sering saya sampaikan bahwa tiap-tiap foton itu memiliki peruntungan yang berbeda. Namun peruntungan ini tetap bisa dipengaruhi oleh perjalanan hidup orang itu sendiri. Meski demikian, banyak orang percaya bahwa ada satu weton yang lebih prihatin dari weton lainnya, yaitu weton Jumat Wage. Weton inilah yang dipercaya hidupnya sering sial. Salah satunya adalah karena kebanyakan orang dengan weton ini cenderung bertangan panas. Artinya tidak cocok bekerja dengan makhluk hidup. Bercocok tanam, tanamannya mati. Beternak pun, peliharaannya mati juga. Sampai setengah hidupnya, yaitu antara usia 30 hingga 35 tahun, hidupnya masih cukup. Tapi setelah itu akan dilanda kesulitan yang tidak berkesudahan. Solusinya lebih baik diruat dulu. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan dari hawa buruk yang menyebabkan kesialan. Cara paling mudah untuk meruat adalah dengan menggunakan garam pengeruat. Garamnya ini nanti diritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Kemudian Anda campurkan ke dalam air dan gunakan untuk mandi sebagai media pembersihan diri. Bila ingin tahu pengalaman orang yang sudah pernah melakukan ruatan, bisa Anda simak berikut ini.